Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bersama gue Yoga di game yang lain, yaitu Line the Lightbringer. Ya, sekarang mungkin ini udah telat sih ya kalau untuk buat ini. Dan ini juga di gamenya ini sekarang udah masuk ke bulan berapa gitu. Udah jauh banget sih, pokoknya ini udah lama banget ini game. Ya, tapi karena gue sendiri baru mainin, jadi ini kita langsung aja tutorialnya ya. Jadi di sini ada beberapa saran dari gue untuk yang baru mau mulai di game ini, dan juga mungkin juga udah bermain kali ya. Udah pastinya udah ada yang main lah. Kalau ada yang nonton video ini juga pasti udah ada yang main. Dan di sini saran untuk gue mungkin untuk yang beginner dan yang baru mau mulai gamenya, ada beberapa saran ketika kita mulai game ya. Dan ini juga menyangkut dengan reroll ya. Jadi gue sendiri udah ngelakuin reroll dan udah ada akun yang sudah berumur 7 hari. Jadi di akun itu nanti kita jadiin contoh ya. Cuman untuk kali ini, ini sengaja dibuatin akun ini untuk contoh sebagai apa yang harus dilakuin ketika kita mulai gamenya ya. Jadi kita langsung skip aja untuk tutorial ya. Jadi nanti lanjut lagi videonya ketika sudah selesai tutorial. Ini kita udah masuk ke stage yang satu, strip 4 ya. Jadi dari step ini kita bakalan mulai untuk tutorial ya. Nah, ini nanti di sini cukup ikutin aja ini apa yang gue lakuin ya. Dan gue saranin juga kalau bisa sih, kalau bisa diikutin, bener-bener diikutin, karena itu bakalan worth banget. Dan ini step 5 itu jangan dijalanin dulu atau jangan dilakuin dulu. Kita balik ke home ya. Nah, ini untuk klaim semua hadiahnya dulu ya. Di sini, nah ini dapat 4 star Ancient Hero Summon Ticket di hari pertama ya. Jadi itu perlu diingat, itu lumayan banget. Nah, masih banyak lagi. Jadi untuk yang attendance ini, nanti di hari ketujuhnya juga itu dapat Ancient Hero Summon Ticket. Jadi kita udah pasti dapat 2 ya, 2 Ancient Hero. Tapi sebelum itu ya, kita bakalan tambah pusing lah kalau untuk yang baru-baru nggak tahu rarity-nya ya. Ada yang namanya Mythic. Nah, Mythic ini udah paling tingkat akhir lah, tertinggi gitu kalau di game ini. Dan ini untuk dapetin mereka itu susah, pokoknya susah banget. Dan ini malah nggak ada di bannernya, jadi itu ada banner khusus untuk karakter mythic-mythic ini. Dan ini tenang aja, semua orang kayaknya bakalan dapetin ya kalau mythic nantinya, akhirnya maksudnya gitu ya. Dan ini ancient. Nah, ancient ini adalah rarity tertinggi yang bisa kita dapetin dari gacha gitu. Untuk gachanya sendiri, ini karakter yang paling banget bisa kita dapetin paling atas. Di bawahnya ada legendary, dan ini warnanya kuning ya atau hijau kayak gitu. Nah, ini pokoknya ancient itu udah paling tertinggi yang bisa kita dapetin di gacha. Terus yang ketiga ada epic ya. Ini ya nggak terlalu bagus, tapi bisa terpakai. Ini kalau bisa jangan dipakai, premium jangan dipakai, apalagi normal jangan dipakai ya. Jadi untuk kita bermain, ya fokusin aja ke legendary atau ancient gitu. Dan kalau beruntung banget, kita bisa dapet ancient di awal mulai main game, itu 4 ancient yang berbeda. Jadi perlu diingat ya, kita kalau new player nggak perlu dupe dulu atau duplikat untuk di enhance.
duplikat itu untuk di enhance ya, jadiin plus 1 sampai plus 5 gitu seterusnya. Jadi fokusin dulu dapetin karakter yang berbeda, yang raritinya ancient. Ya. Nah, cara dapetinnya kita mulai dari awal mulai main game ini ya. Ini takutnya audionya terlalu kenceng ya, jadi kita kecilin dulu. Nah, jadi untuk caranya gimana? Ini semua hadiah yang udah tadi kita dapetin itu bisa diklaim di sini. Ini kita dapat langsung 4 star Ancient Hero. Dan ini juga dapat ya beberapa hadiah ya. Ini juga ada dapat karakter, cuman itu karakter epic ya. Jadi klaim aja gitu. Nah, di sini yang mau gue jelasin adalah kayaknya ini udah beda sih ya dari hadiah reward dari sini sama di akun gue yang udah 7 hari itu. Jadi ini kalau yang baru banget main di tanggal 14 ya sekarang kayaknya. Itu ya hadiahnya seperti tadi yang gue dapet yang dari klaim di box atau dari mail. Itu kita lihat aja langsung ke backnya. Nah, ini cuma ada ini berarti ya. Bener berarti beda. Soalnya kalau pas waktu itu di akun gue yang udah 7 hari bisa dapat kesempatan 2 ancient deh di pertama claim boxnya itu. Ini langsung aja kita ambil. Pokoknya ini harus dibuka dulu. Tiket ini pertama kali kita masuk ke deck ke game itu harus dibuka dulu biar buat pastiin karakter yang kita roll nanti itu tidak sama ya. Jadi kita dapat Ize. Nah, Ize ini karakter yang tidak bisa di roll sebenarnya. Jadi kalau kita masuk ke Codex lagi, masuk ke Ancient. Nah, ini kebuka ya, Ize. Nah, itu lumayan bagus. Titelnya juga Magic Defender. Dan kalau untuk di roll itu kita cuma bisa dapat kalau nggak salah 4 atau 5 karakter doang gitu. Karena gue sendiri udah coba berkali-kali dan itu nggak dapet yang lain-lain gitu. Pertama kita dapet ada Yuri ya di rollnya itu nanti. Terus ada Fenrir. Ya, jadi ini karakter yang tersedia di roll nanti. Dan ini dapet Loki. Gue pernah dapet Loki. Miren juga pernah dapet. Dan ya beberapa karakter lainnya gitu. Nah, sekarang baru kita ngelakuin di bagian satu strip 5 ya, stage-nya. Kita claim dulu. Dan ini bener ya ternyata. Mungkin karena rewardnya udah berbeda banget ya. Jadi di akun gue yang 7 hari itu dan yang sekarang kita lagi lihat di akun terbaru ini. Itu hadiahnya beda-beda sih. Jadi mungkin yang sebelumnya itu yang di akun 7 hari itu lagi ada event ya. Jadi ya beruntung banget itu ada event pada saat itu jadinya sekarang malah akun untuk tutorialnya kayak gini. Gue malah jadi apes gitu. Karena gak ada hadiah yang sama kayak pas akun gue mainin itu ya. Nah, kalau udah dibuka yang tadi, udah langsung aja jalanin ke story selanjutnya. Cuman ya kalau bisa ini timnya diedit dulu biar dapat XP lumayan kan. Daripada terbuang gitu XP-nya. Jadi mendingan langsung aja kita masukin pemainnya ya. Karakter yang baru tadi kita dapat. Ini gak perlu terlalu kuat lah. Sekarang kita lanjut ke adventure. Masuk ke 1.5. Nah, di 1.5 ini nanti setelah kita ngelakuin stage ini, sekelarnya stage ini kita bakalan dapet
gratis role itu dapat 10 karakter, dan di dalam 10 karakter itu nanti ada rarity-nya legendary, epic, sama ancient. Jadi kalau di secara tingkatannya epic, legendary, ancient, dan yang kita bakal kita roll adalah karakter ancient. Ya, jadi langsung kita mulai aja stage yang ini. Nah, ini kita udah masuk ke stage 1, 5 strip 1 ya. Jadi nanti setelah ini kita akan dapet roll untuk 10 karakter, dan itu bebas. Mau berapa kali aja itu nggak masalah. Tapi nanti di situ gue juga bakalan jelasin apa yang harus kita lakuin di saat rollnya itu ya. Ini di auto aja biar cepet. Dan juga kalau kita masukin karakter baru kita tadi, ya itu makin cepet juga ya stage-nya. Nah, ini kita dapat pemberitahuan nih, kalau summon udah activate, jadi kita udah bisa summon ya. Fasilitas untuk summon sudah terbuka, dan ini EZ yang tadi kita dapat. Dia mage ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke dalam sini, kenapa tadi kita harus berhenti dulu di 4 strip 1? Karena kalau udah masuk ke 5 strip 1 ini, udah kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngeklaim hadiah atau rubah settingan atau segala macem. Ini pokoknya kita harus summon dulu sampai kelar, sampai ada karakter yang kita mau ya, sampai kita ke summon baru ini selesai tutorial summon ini. Nah, ini sebenarnya juga membingungkan ya untuk animasi di game ini. Jadi langsung skip aja. Nah, ini kalau kartunya udah kayak gini, ini berarti nggak diharapkan ya. Yang emas nggak bercahaya ini, itu biasanya epic. Kalau di tengah, ya masuknya legendary biasanya. Ternyata epic juga. Nah, ini nggak worth ya, karena ini yang jelek kita dapat ya, yaitu epic. Paling terbawah lah yang bisa kita mainin. Jadi kita patokannya harus dapetin ancient, dan itu kalau bisa ancientnya dapet 2 ya. Gue juga bakalan setelin video dimana ada beberapa kali, ya cuma 2 kali sih, 2 kali itu gue dapetin ancient di dalam roll seperti ini, 2 ancient, dan itu bener susah banget. Dan kalau bisa sih ya jangan ditiru ya, itu bakalan makan waktu banget soalnya cuman buat ngeroll di sini doang udah gitu ya. Cuman kalau mau hasilnya maksimal ya diikutin sampai dapet 2 ancient gitu. Nah, ini yang di tengah itu biarpun bercahaya itu biasanya bukan ancient ya, ancient itu ada merahnya. Nah, ini legendary karena animasinya seperti itu ya. Ya kalau gue udah nunjukin videonya itu dilihat aja di situ, kartu yang ancient itu ada aura-aura merahnya. Jadi nggak akan sama kayak yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini dapat epic atau legendary masih. Jadi yang kita cari itu di roll saat ini 2 ancient ya kalau bisa. Cuma kalau nggak mau terlalu lama di sini ya 1 ancient pun cukup, asalkan itu bukan dupe ya, atau bukan duplikat dari karakter yang kita udah dapetin di yang step pertama tadi, yaitu buka dari tiket. Dan dari tiket itu udah pasti ancient tapi random gitu. Nah, ini tetep ya, tetep legendary masih. Dan ya mungkin langsung aja ya, kita langsung ke akun gua yang utama. Karena ini bakalan lama banget sih di sini. Atau mungkin di video selanjutnya aja mungkin ya. Itu bakalan gua record akun utama gua yang udah 7 hari dan itu sudah dapet tiket ancient tadi yang kita lihat di login bonus untuk 7 hari. Nah, ini kita dapetin ancient satu aja susah banget gitu ya. Dan waktu itu gue dapetin 2 ancient dalam roll ini, ya ada kali
1,5 hari gitu. Nah ini pokoknya kalau langsung di zoom in seperti itu udah pasti legendary gitu. Soalnya kalau yang ancient itu dia bakalan kayak meledak dulu sedikit ketika kita klik kartunya, baru kebuka gitu kartunya. Cuma kalau langsung kebuka ya, kalau nggak epic legendary udah gitu. Ya pokoknya kalian langsung aja ketika di roll ini dapetin 1 ancient atau 2 ancient ya, yang pastinya harus berbeda daripada yang kita dapetin melalui tiket tadi, tiket di awal. Baru setelah itu lanjut main lagi gitu. Karena karakter duplikat untuk akun baru itu sangat disayangkan ya, dan bakalan gak ya kepake gitu. Cuman satu karakter yang kuat di dalam tim itu kurang sih. Jadi lebih baik ya karakter yang berbeda di dalam satu tim gitu. Dan apalagi kalau rarity-nya ancient kan lumayan. Lagi pula roll ini gratis ya. Jadi udah kalian roll aja terus sampai dapat ancient paling enggak. Atau mungkin dapat 2 ancient kalau bisa. Baru mulai gamenya. Karena ini nggak bakalan bisa keluar nih kita dari sistem ini, sistem roll ini, sampai kita klik confirm filter gitu. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya tadi kenapa di step yang stage 4 strip 1 itu berhenti dulu untuk buka tiket ya, karena ini. Karena kalau dari tiket itu random ya, kita nggak bakalan tahu siapa yang bakalan kita dapetin. Jadi semisalnya kita udah tahu siapa yang kita dapetin di step pertama tadi, yaitu buka tiket. Nah, berarti di roll ini kita nggak perlu dapetin karakter duplikat gitu. Karena ada kemungkinan untuk dapetin duplikat ya dari tiket tadi, karena itu random. Tapi kalau di roll ini ya terserah kita, bebas. Kita mau klaimnya kapan aja itu bisa. Coba. Nah, ini masih legendary ya. Dan memang susah banget ini dapet ancient. Ya jadi segitu videonya. Jadi usahakan untuk di sini dapetin ancient ya. Ya kalau nggak 1, 2 lah. Kalau nggak 2 ya 1 lah.